Kamu hanya harus bernyanyi, bernyanyi, dan bernyanyi. Oke? Okay? Oke. Okay. Kamu tegang? Lumayan. Wajahnya tegang sekali. Ingat, 10 juta rupiah. Yeay. Oke, Doni. Are you ready? I'm ready. Apapun yang terjadi, jangan berhenti bernyanyi. 3, 2, 1, go! Killer Karaoke Indonesia. Start! Kutemukan dalam pencarian cinta sejati untuk hidupku. Kurang lebih yang seperti dia ku harap dalam cintaku. Bukannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia, dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Aku akhiri semua pencarian dalam hidup. Cintaku ternyata yang ku mau hanyalah dia. Ku tak mau menjanjikannya, pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saat ku akhiri semua pencarian dalam hidup. Ternyata yang ku mau hanyalah dia. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Pencarian dalam hidup cintaku ternyata yang ku mau hanyalah dia. Halo Doni, are you okay? I'm not okay. Nggak okay? Ya oke. Mudah-mudahan komentar dari Juri Killers memberikan komen yang positif. Amin. Silakan Danang setelah Anwar. Siap. Doni. Ya. Kamu itu kalau aku perhatiin tipikal pemendam ya. Ya. Maksudnya? Jadi dia pas nyanyi ketakutan dia pendem semua tangannya sampai dia begini-begini. Ah. Sebenarnya sih gak apa-apa, karena kan di Killer Karaoke Indonesia kamu harus bisa bernyanyi dan menyelesaikan tantangan. Dan aku lihat tantangannya berhasil. Tapi aku takut setelah tantangan kau pingsan. Insya Allah enggak kok. Insya Allah enggak? Iya. Yeah. Satu kurang nih dari aku. Kamu tuh kurang ekspresi. Ekspresi. Itu kurang dari awal sampai akhir. Kamu cuman yang ngegertek tangan. Keganggu kakaknya. Gitu-gitu doang. Kan gue bisa mainin kepala kamu, ngapain kek gitu kek. Udah gitu. Gak usah didengerin komentar Anwar. Okay. Mentang-mentang tadi diajak Salaman gak mau, jadinya kan dia komentarnya. Oh gitu. Kamu gak mau Salaman sama Anwar? Mau dong. Mau dia Salaman sama Anwar. Tadi kan kamu gak mau Salaman, terus habis itu dia langsung sensi. Makanya kamu Salaman dulu sama Anwar. Cuma Salaman. Biar kamu gak sensi. Gue buktiin sama lu kalau kita gak ada apa-apaan ya bro. Ya. Tuh. Tuh, best friend.
Salaman bos, gak pakai pelukan, salaman. Iya. Gak apa-apa. Oke, terima kasih juri killer Anwar. Iya sayang. Melky. Kamu pramugara ya? Iya sempat 3 tahun di airlines. Dan sekarang memulai bisnis. Iya. Serius nyanyi berarti atau apa? Iya, basically saya suka nyanyi. Wah bagus. Kadang-kadang di acting juga. Wow, gitu. Keren. Kamu dengan cara menyanyi seperti ini, kamu nanti kedepannya bisa menjadi penyanyi yang naik daun loh. Amin. Asalkan sebelum naik daun kamu naik pohon dulu ya. Kan di atas sedikit. Bukan gitu Mali. Jatuh. Gimana jatuh. Untuk ukuran dia? Saya melihat dari mata penonton saja. Sisi menghibur kamu ini ada di tengah-tengah antara ya atau tidak. Wow. Karena terlalu monoton ya, begitu aja. Emang kamu menyelesaikan misi dengan baik, nyanyi terus sampai misi ini berakhir. Cuman ekspresi yang dikatakan teman saya, siapa nama kamu tadi? Tina. Kata Mbak Tina ini benar, ekspresinya aja sih yang kurang sama kamu gak memanfaatkan sekitar. Jadi kamu diem aja, terlalu monoton menurut saya Raffi. Lumayan menghibur, of course. Oke, terima kasih. Silakan juri killers, Danang. Daning. Iya, Kak Danang. Mereka berdua tadi udah ngasih komentar, judges kamu udah ngasih komentar yang ada yang plus, ada minusnya ya. Kalau aku ngelihat dari segi suara kamu, sebagai peserta pembuka di episode Killer Karaoke Indonesia kali ini, menurut aku kamu cukup sukses untuk membuka acara ini. Terima kasih banyak. Mungkin juri-juri kurang suka karena mungkin katanya ekspresi kamu monoton, tapi aku tahu ada satu alasan mungkin yang membuat kamu tidak begitu berekspresi karena kamu fokus dengan suara kamu. Jadi aku ngelihat kamu tadi oke, bagian refnya juga oke, bagian baitnya tadi cuman ada yang salah masuk ya. Yeah. Harusnya udah masuk, kamu kelewat, belum masuk. Untungnya pas aku lihat tadi gak sampai satu bait tapi ya cuman satu kalimat aja kamu gak masuk. Kalimat berikutnya kamu selesaikan di bait kedua dan menurut aku ya. Walaupun kamu profesinya bukan penyanyi tapi di episode-episode sebelumnya banyak sekali yang ngaku penyanyi suaranya gak bagus. Tapi kamu bukan penyanyi suaranya bagus. Oke. Terima kasih banyak. Oke Don. Kayaknya komentar banyak yang positif.